السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحبه وعلى نبيك هود. ولك الحمد في الأولى والآخرة. واغفر لنا في الآخرة والأولى وأذهب عنا قلوبنا في الدنيا والآخرة نوايا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة. والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين في كتابه التبيان في آداب حملة القرآن إلى قوله فصل fil idarati bil Qur'an wa hiya an yastami'a jama'atun yaqra'u ba'duhum usran aw juz'an aw ghayra dhalik thumma yaskutu wa yaqra'u al-akharu min haythu intaha al-awwal thumma yaqra'u al-akhar wa hadha jaizun hasanun wa qad su'ila malikun radhiyallahu anhu an dhalika faqala la ba'sa bih. Fasal menjelaskan, menerangkan tentang cara hataman atau membaca seperti hataman yang ada di Indonesia, yaitu kumpul beberapa orang membaca salah satu dari mereka sepersepuluh dari satu juz atau sepersepuluh dari Al-Qur'an atau satu juz atau lebih dari itu, kemudian ia berhenti dilanjutkan oleh yang lain. Misalnya ada orang membaca setengah juz, setelah setengah juz dia berhenti dilanjutkan yang lain, atau membaca satu juz berhenti dilanjutkan juz yang berikutnya oleh yang lain, atau misalnya lima juz kemudian dilanjutkan oleh yang lain. Lah, ini bagaimana hukumnya? Kalau di dalam beberapa pertemuan yang lalu telah dijelaskan dan diterangkan, yang pertama yang dinamakan dengan tadarus. Yang dinamakan dengan tadarus itu membaca bergantian, saling menyimak satu dengan yang lain. Satu membaca, yang lain mendengarkan. Ketika yang lain berhenti, yang lain membaca, yang satunya mendengarkan. Ini darus. Nah, ini namanya tadarus. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan Malaikat Jibril di setiap malam-malam Ramadan. Lalu ada yang namanya baca bersamaan. Satu juz atau semisalnya. Nah, ini kemarin sudah dibahas. Sebagian mengatakan makruh. Kenapa? Karena akan ada di antara yang membaca itu meninggalkan beberapa kata dari ayat atau surat tersebut. Lah, meninggalkannya mungkin karena berhenti untuk bernafas, atau yang lain bacanya terlalu cepat sehingga ia tertinggal, lalu akhirnya dia mengikuti yang lain, makruh. Nah, sekarang bukan per ayat atau per makro, melainkan per juz atau beberapa juz. Seperti yang terjadi biasanya kalau hataman kan gitu ya, membaca satu juz atau dua juz atau lima juz diganti yang lain. Bagaimana? Nah, dikatakan oleh Imam Malik ketika ditanya tentang hal ini, boleh-boleh aja. Ya. La ba'sa bih, nggak masalah.
Kenapa? Karena mirip dengan tadarus. Mirip dengan tadarus. Satu baca, yang lain mendengarkan. Lalu dilanjutkan yang lain. Tadarus kan seperti itu. Kalau ini enggak seperti itu. Bedanya apa? Kalau ini membaca, tidak ada yang menyimak misalnya. Selesai, dilanjutkan temannya. Nah, itu jaizun hasan. Boleh. Tapi ada yang mengatakan makruh. Ada yang mengatakan makruh, tapi Imam Al-Bunani mengatakan tidak ada jalan untuk memakruhkannya. Kata Imam Al-Bunani tidak ada celah untuk memakruhkannya. Jadi ada yang mengatakan makruh, tapi kata Imam Al-Bunani tidak ada celah untuk memakruhkannya. Nah, kalau seperti baca bareng-bareng, ada celah untuk memakruhkannya. Kenapa? Akhirnya ada meninggalkan huruf atau kata. Lah kalau ini gak ada, seseorang membaca tidak bersamaan dengan yang lain, kemudian dia berhenti di tempat ia berhenti, dilanjutkan oleh yang lain. Jadi membaca dengan sempurna, ya, membaca dengan sempurna. Tapi dijawab Imam Bunani, dijawab kemakruhannya itu karena apa? Berbeda amalan dari apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan Jibril. Jadi yang dilakukan oleh Rasulullah dengan Jibril tidak seperti itu. Lah, ketika kita melakukan seperti itu berbeda cara amalnya, berbeda, akhirnya apa? Dimakruhkan dari hal tersebut. Juga karena apa? Ini membaca juz 1 misalnya. Kemudian yang ini enggak baca juz 1, juz 2. Berarti dia meninggalkan juz 1. Yang ketiga membaca juz 3, dia meninggalkan juz 1, meninggalkan juz 2, langsung baca juz 3. Dan juga bisa membuat atau membuka jalan sombong dan bangga diri. Jadi kemakruhannya karena tidak berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah, kemudian meninggalkan juz atau apa awal surat dari pertengahan surat yang ia baca, atau juga bisa menimbulkan bangga diri, sombong dan yang lain sebagainya. Karena itu kalau di Hadramut hataman itu biasanya dibaca seperti tadarus. Nah, seperti tadarus. Tapi ya gitu. Ya. Sistemnya sama, hampir sama dengan yang ada di Indonesia, bedanya ini seperti tadarus. Contoh gini. Ada 2 atau 4 atau 5 halaqah. Dibagi dari juz sekian sampai juz sekian ini. Juz sekian sampai juz sekian ini. Juz sekian sampai ini. Lah ini membaca. Bacanya darusan, ganti satu ain, satu ain, satu ain, satu makro, satu makro. Selesai satu juz, lanjut lagi. Yang sana juga seperti itu, yang sana juga seperti itu. Selesai baru dihatamkan bersama sama. Nah, tapi kalau sistemnya di Indonesia kan satu orang membaca satu juz atau dua juz, kemudian dilanjutkan temannya. Nah, itu yang diamalkan di Hadramut. Dia membaca seperti itu. Atau kalau misalnya dalam acara-acara tertentu seperti tahlilan, ya, atau jenazah, itu per orang juz, satu juz. Dibagi Al-Quran juz, juzan. Bagi Al-Quran juz, juzan. Per orang satu juz. Jadi datang nyelawat bukan omong-omongan apalagi ketawa-ketawa, tapi datang nyelawat membaca Al-Qur'an. Nah, lalu ini berat. Ya. Ngubur itu abot kok, apalagi di jam kerja. Ya. Dikon maca Qur'an meneng, wong ngubur teko ambek celana cekakan kok. Kadang juga enggak punya wudu, ayo sembahyang. Maneng. Tola-tola meneng, ayo sapa sing ngati sembahyang.
sing mlebu wong telu tok, sing liyane tetep cangkruk omong-omongan barat. Dikawal maca Al-Qur'an. Wah. Banyak-banyak alasannya tentunya, banyak alasannya ya, mungkin karena ini, karena itu, walhasil intinya lah karena itu yang baik ya itu tadi seperti darusan. Ya, seperti darusan, karena itulah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan malaikat Jibril. Ya mudah-mudahan Al-Qur'an ini tidak hanya kita baca tapi dapat kita ambil ilmunya, cahayanya, sehingga bisa menyinari kehidupan kita menjadi orang-orang yang dicintai, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyyu wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Fatihah.